Selamat pagi dan salam sejahtera, anda bersama saya Muhammad Asami langsung dari Parlimen. Hari ini 12 Disember 2017 masuk hari yang ke-6 persidangan Dewan Negara. Baik, semalam seperti biasa pertanyaan jawab lisan dimulakan dalam persidangan Dewan Negara dan terdapat dua soalan yang menarik perhatian Dewan, iaitu isu kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dan kadar cukai barangan dan perkhidmatan GST. Dan berhubung dengan isu kebajikan veteran ATM, jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein, agenda kebajikan anggota dan veteran ATM adalah menjadi keutamaan Kementerian Pertahanan. Dan berkenaan dengan kadar GST, jelas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Othman Abdul Aziz, dakwaan kononnya kadar cukai barangan dan perkhidmatan GST akan naikkan pada 8% selepas pilihan raya umum ke-14 adalah disangkal oleh Kementerian Kewangan. Datuk Othman Abdul Aziz juga beri jaminan kadar sedia ada adalah 6% tetap kekal. Baik, berbalik pada pertanyaan jawab lisan hari ini, antara-antara soalan tersebut, soalan pertama akan dibacakan oleh Senator Sofia Binti Sharif yang meminta Menteri Pengangkutan menyatakan bilangan kes kemalangan yang melibatkan kenderaan berat. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti perkembangan persidangan Dewan Negara, anda boleh melayari laman sawmyclick.rtm.gov.my seperti tertera di bawah atau melalui RTM Mobile. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Negara hari ini. Akibat kemalangan jalan raya yang melibatkan pemandu dan penumpang bas. Nah, 144 kematian yang melibatkan pemandu dan penumpang lori. Bagi kesalahan yang mengakibatkan kemalangan pemandu kenderaan berkenaan, boleh disabitkan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 41 di mana penjara daripada 2 tahun hingga 10 tahun ataupun denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak melebihi RM20,000 bagi kesalahan Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan, denda tidak lebih daripada RM5,000 dan penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun ataupun bagi kesalahan di bawah Seksyen 43 di mana denda tidak melebihi RM10,000 dan boleh juga dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 12 bulan. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian untuk memastikan dan mempertingkatkan keselamatan pengangkutan jalan, terutamanya bas awam, ialah dengan mengadakan aktiviti-aktiviti bagi mempertingkatkan penguatkuasaan seperti berikut. Pertama, anggota penguatkuasa JPJ menjalankan pemeriksaan bas di terminal bas utama. We have random check dekat semua bas terminal untuk pastikan keadaan bas dalam keadaan selamat tayar dari segi brake dan sebagainya. Keduanya, anggota penguatkuasa JPJ menjalankan penguatkuasaan secara penyamaran sebagai penumpang bas, contohnya dalam musim musim hari raya ataupun hari besar, kita akan ada penyamaran untuk menangkap bas driver yang isap buku, yang gunakan telefon bimbit dan juga kelajuan yang tinggi. Ketiganya, mempertingkatkan pemeriksaan terhadap bas dan lain-lain kenderaan perkhidmatan awam di jalan utama negeri dan lebuhai. Kita ada pemeriksaan juga di roadblock. Keempat, menubuhkan satu jalan kuasa yang diketuai oleh MyROS dan dianggotai oleh JBJ, PDRM, JKJR dan SPAD bagi mengkaji kaedah dan tindakan yang berkesan yang boleh diambil terhadap pemandu kenderaan pedangan yang kerap melakukan kesalahan jalan raya. Tazir yang dipertua, antara inisiatif dan pendekatan utama yang telah dilaksanakan oleh pihak JPJ bagi mengawal selia dan meningkatkan tahap keselamatan bas di Malaysia adalah seperti berikut. Pertamanya, kita melaksanakan prosedur kelulusan jenis kenderaan BTA terhadap setiap model baru bagi memastikannya telah mematuhi setiap piawaian pembinaan keselamatan yang ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan kaedahnya. Kedua, kita kuatkuasakan piawaian antarabangsa berkaitan dengan bas, iaitu berdasarkan kepada rangka kerja di bawah World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation
WP29 melibatkan sebanyak 55 peraturan United Nations yang merangkumi aspek general safety, active safety, passive safety dan environmental melalui prosedur kelulusan jenis kenderaan VTA oleh pihak JPJ. Oleh itu, semua struktur bas yang telah diubah suai perlu mematuhi United Nations standard, harmonization standard. Sekian, terima kasih Tuan Sian Abdul. Terima kasih Yang Mulia Menteri. Silakan soalan tambahan. Salam sejahtera, salam negaraku Malaysia. Yang Berhormat Tan Sri, Yang di-Pertua, ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, pada pagi ini yang berbahagia, saya mengemukakan soalan nombor satu. Soalan saya, Yang Berhormat Tan Sri, Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri, Yang di-Pertua, memberi kepada saya untuk menjawab soalan ini. Di Pulau Pinang baru-baru ini, dari kita baru-baru ini menghadapi masalah tanah runtuh dan banjir kilat. Negara juga dikejutkan dengan kemalangan negeri-geri yang membabitkan dua kes bas kilang dan satu van kilang yang berlaku di Tol Juru pada bulan Oktober yang lepas. Ini menjadi sebab dengan tragedi kemalangan yang berlaku di mana jalan raya dan lebuh raya di negara kita. Sekiranya kehilangan harta benda atau wang ringgit boleh dicari ganti, namun tidak dibanding dengan nyawa manusia yang tidak ternilai yang berlaku baru-baru ini berdasarkan kepada angka dalam jawapan menteri tadi. Jelas menunjukkan kadar kemalangan masih lagi tinggi di negara ini. Untuk tragedi kemalangan, saya sebut di sini berpunca dari salah satu. Ya? Ini bukan perbahasan, Yang Umat. Soalan tambahan tu apa soalan tambahan ni? Ni nak masuk dah lah ni. Nak masuk dah. Apakah soalan saya, apakah kaedah yang diguna dan dipakai oleh kementerian di dalam menentukan ataupun memantau usia kenderaan, kerana ini merupakan faktor utama yang menyambungkan kepada kemalangan, yang menyumbang kepada kemalangan di atas jalan raya. Selain dari itu, terdapat juga kes bas-bas kilang yang dipandu oleh orang asing yang bukan tempatan. Contohnya saya dimaklumkan di bersebelah Sabah dan Sarawak. Ini kerana syarikat tidak mahu menanggung kos banyak. Apakah tindakan kementerian? Dan di akhir sekali, apakah kementerian bercadang masa hadapan untuk memindah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987? Ini kerana terdapat juga kes di mana kesalahan dikenakan hukuman denda ataupun sedangkan kecuaian dia membawa kenderaan menyebabkan nyawa melayang. Mohon jawapan daripada Menteri. Sekian, terima kasih. Yang Umat, dia memang ada banyak soalan lah. Boleh, kita sekaligus lah jawab. Boleh, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kaedah-kaedah untuk mengenal pasti umur kenderaan yang Sabah Sarawak dan juga kaya apa tindakan. Boleh, terima kasih Yang Berhormat Senator Sophia. Memang kadar kemalangan jalan raya dalam negara kita agak tinggi ya. Tahun lalu ya 7,152 yang meninggal akibat kemalangan jalan raya tahun lalu. Dan kadar ini masih meningkat dan kementerian telah menetapkan kita punya matlamat untuk terus mengurangkan kadar ini sekurang-kurangnya 10% setiap tahun. Bagi kaedah kita untuk menentukan usia kenderaan, memang sekarang kita ada pemeriksaan berkala bagi semua commercial vehicle. Perlu melalui Puspakom untuk menentukan kebolehpakaian, kebolehgunaan kenderaan tersebut. Dan kita sekarang dalam satu proses merangka dasar end of life vehicle
rangka dasar ini penting, kerana dengan adanya dasar ini maka kenderaan itu ada hayatnya. Sekarang kenderaan kita ada birth cert tetapi tak ada death cert, tak ada ada hayat panjang kenderaan itu, tidak ada orang kata tamat hayat dia. Kecuali JPJ akan mengubah dasar kita dan undang-undang kita untuk adakan dasar untuk menamatkan hayat kenderaan tersebut. Itu dalam proses kajian kementerian bersama dengan agensi-agensi yang lain. Keduanya, berhubung dengan pemandu orang asing bagi bas kilang, ini adalah salah di sisi undang-undang, kerana dalam negara kita sekarang kita tidak benarkan mana-mana syarikat mengaji orang asing untuk mandu bas kilang ke bas ekspres ke mana-mana bas. Bas komersial tidak boleh dibenarkan kerana kita masih pastikan bahawa kenderaan kita dipandu oleh orang Malaysia, rakyat Malaysia. Ketiganya, berhubung dengan Akta Seksyen 41. Akta Pengatur Jalan Seksyen 41 adalah satu seksyen di mana memandu dengan melulu dan berbahaya mengakibatkan kematian. Ada 42, 43, dia ringan sikit. Tapi yang berat ni 41. Ada banyak cadangan. Ada yang katakan kita kena mandatory penjara. Sekarang penjara adalah antara 2 tahun hingga 10 tahun. Penalti 2,000 sampailah 20,000. Tapi saya rasa ini memang kita kena kaji balik. Kerana denda ini, walaupun kita ada denda penjara, tetapi kebanyakannya kes-kes ini kita memberikan kuasa kepada mahkamah untuk menentukan penalti dia, sama ada denda 2,000 sampai 20,000 ataupun penjara. So saya memang boleh mengkaji balik dari segi penalti yang dikenakan kepada pemandu penanduan cuai pemandu. Kerana ini adalah satu kesalahan serius kerana mengakibatkan kematian kepada mangsa-mangsa yang tidak berdosa. Okay, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mohamad Laksmana. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Satu daripada faktor penyumbang kepada kes kemalangan adalah sikap pemandu itu sendiri. Jadi soalan tambahan saya ialah, apakah pelan tindakan kementerian untuk melestarikan sikap pemandu supaya pemandu itu lebih berwaspada, contohnya sentiasa dalam mood defensive driving, dengan izin Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri Laksmana Mohamad Anwar kerana dapat beri satu soalan yang penting, di mana bagaimana kita boleh meningkatkan ataupun mengubah sikap pemandu-pemandu kita. Sebenarnya Kementerian Pengangkutan telah melaksanakan banyak usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai. Kita ada banyak usaha, lima usaha utama, lima kategori. Pertama, kita adakan kempen kesedaran, tingkatkan kesedaran. Kedua, kita adakan usaha pendidikan di sekolah lagi. Mula sekolah rendah lagi, kita adakan pendidikan sejak awal lagi. Kita tanamkan pentingnya menjaga keselamatan yang raya. Ketiganya, kita usaha untuk pastikan bahawa jalan raya kita selamat. Dari segi engineering, jalan raya kita memang ada star rating. Kita melalui MyRoads, kita kerjasama dengan JKR. Kita maklumkan kepada orang ramai bahawa jalan raya ini bahaya. Kita kena selekoh mana bahaya, dia punya star rating berapa. So orang ramai apa memandu, dia tahu apa mana salah silapnya. So kita pastikan dia ada usaha untuk kita maklumkan orang ramai tentang pentingnya menjaga keselamatan jalan raya. Keempatnya, kita adakan penguatkuasaan. Penguatkuasaan yang penting. Ya, kita ada JPJ, ada polis, ada SPAD. Lagi segala penguatkuasaan kita tingkatkan juga. Kita sekarang adakan kamera. Kita gunakan awas
di mana kita melalui April tahun ini, daripada 15 April sehingga hari ini, kita telah pun daripada sampai 4 Disember, 21 kamera yang ada di atas jalan raya dah kita beri saman lebih kurang 60,000 buang. 62,271 saman telah dikeluarkan dan kita meningkatkan penguatkuasaan dan kita harap orang ramai dapat mematuhi undang-undang. Apabila kita mematuhi undang-undang jalan raya, maka selamatlah jalan raya kita. Yang penting kita mematuhi undang-undang dan kita pastikan keselamatan dapat kita tingkatkan. Kelima, area yang penting adalah dari segi response time. Apabila ada accident, ambulans sampai awal, kita dapat sampai cepat, kita dapat selamatkan nyawa. The first 10-15 minutes adalah masa keemasan. Dan also, ini juga kita kerjasama dengan Kementerian Kesihatan, bagaimana kita boleh mendapatkan sokongan dari semua pihak untuk menyelamatkan nyawa. Sebab itu, kita baru-baru ini ada cadangan untuk adakan e-call, di mana apabila accident, tak payah telefon lagi. The creator kita akan bagi signal terus pada MERS 999 kita, terus dapat ambulans, terus sampai untuk mendapatkan bantuan yang segera. So banyak lagi usaha yang kita akan terus usahakan, termasuk MyROS juga telah mengadakan safety star grading untuk semua bus express. Kita adakan volunteer punya campaign di mana semua bus express menyertai orang kena star rating ini, dan kita ada 5 star rating. Bagi sekarang, star rating yang paling orang kata di dapat 5 star rating, contohnya satu Sunway Express Bus, telah pun mendapat Sunny Express Bus telah pun mendapat star rating yang tinggi. Kita memberikan semua pengiktirafan yang baik kepada stakeholder yang menyertai kempen dan juga pendidikan keselamatan jalan raya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Mulia Menteri. Tak ada soalan untuk Menteri lagi? Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kita dah terima jawapan dari Yang Mulia Menteri. Saya cuma nak tanya sedikit selepas Genting Highland punya accident. Ada satu recommendation yang dibuat oleh Safety Board. Sama ada antara dia ada banyak cadangan, hanya sebahagian saja dilaksanakan. Saya cuma nak tahu dari segi progress to date. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Chandra. Kita amat mengambil berat tentang cadangan-cadangan daripada akibat daripada kemalangan di Genting Highland dahulu. Satu jalan kuasa yang diwujudkan, yang diterajui oleh Tan Sri Li Lam Tai, dan jalan kuasa telah mengeluarkan satu laporan. Laporan itu telah pun diterima baik oleh Kabinet Jemaah Menteri. 51 cadangan. Kesemuanya telah pun kita sebahagian dilaksanakan, sebahagian dalam proses. Termasuk satu cadangan yang paling penting adalah untuk mewujudkan National Transport Safety Council. Ini satu cadangan yang penting di mana dari segi penyiasatan kemalangan memerlukan satu badan independen yang boleh menyiasat akibat kemalangan mana-mana. Kemalangan udara, kemalangan laut, kemalangan darat, kemalangan kereta api. Semua perlu menjadi satu badan yang mempunyai kuasa penuh dan tidak boleh sama dengan regulatory body. Contohnya kalau JPJ is regulatory body, SPD regulatory body, dia tak boleh siasat sendiri. So kita kena adakan satu lagi jalan kuasa, dan ini cadangan ini saya telah masukkan, telah pun kita buat banyak huraian dan telah pun kita bentangkan di Jemaah Menteri dan telah pun mendapat kelulusan Jemaah Menteri, dan kita dalam proses merangka undang-undang tersebut. Satu undang-undang yang penting untuk menjaga keselamatan dari segi kemalangan di ada pengangkutan, termasuk semua daripada udara sampailah ke darat. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Menteri. Yang Berhormat Puan Hajar Rahimah binti Idris. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua Dewan Negara. Sebelum saya meneruskan soalan saya, saya ingin mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan Pertubuhan Integrasi dan Masyarakat Satu Malaysia ke Dewan Negara.
Diharap lawatan ini akan memberi manfaat kepada tetamu yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor dua. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mulia Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Senator Haji Rahimah di atas soalan yang dikemukakan kepada Kementerian. Tan Sri Yang Dipertua, berdasarkan analisis Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sehingga November 2017 terdapat 41 pelantikan wanita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat dalam GLIC dan GLC utama. Jumlah pelantikan tersebut merupakan 18.3% daripada keseluruhan 224 pelantikan ahli lembaga pengarah syarikat dalam GLIC dan GLC. Berdasarkan rekod terkini Kementerian Kewangan, daripada 132 badan berkanun persekutuan BBP, hanya 17 BBP atau 13% telah mencapai pelantikan 30% wanita sebagai ahli lembaga pengarah. Manakala 81 lagi ataupun 61% mempunyai sekurang-kurangnya seorang ahli lembaga pengarah wanita. Hanya 34 sahaja atau 26% yang tidak mempunyai seorang pun ahli lembaga pengarah wanita. Tahun 2018 telah diisytiharkan sebagai tahun memperkasakan wanita dan ia jelas dilihat dengan pelbagai kemudahan yang dikhususkan untuk wanita. Berdasarkan pengumuman bajet 2018, ia adalah lebih menjurus kepada gender responsive budget, iaitu bajet tahun ini menyeluruh dari aspek ekonomi, infrastruktur dan juga sosial. Dari persegi ekonomi, contohnya peruntukan disalurkan melalui Tekun dan IIM bagi membantu wanita yang ingin menjana pendapatan melalui keusahawanan. Kerajaan juga memfokuskan kepada golongan TN40, iaitu mewajibkan 30% keahlian wanita dalam lembaga pengarah GLC dan GLIC serta badan berkanun. Bagi memastikan negara mencapai sasaran penglibatan wanita dalam bidang pekerjaan, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membantu wanita melalui potongan cukai pendapatan individu ke atas wanita yang kembali bekerja selepas 2 tahun. Tambahan pula, pelepasan awal 1 jam bagi penjawat awam wanita mengandung juga merupakan contoh keprihatinan kerajaan terhadap keperluan wanita hamil. Kerajaan juga mencadangkan cuti bersalin mandatori dinaikkan dari 60 hari ke 90 hari untuk dilaksanakan di sektor swasta yang menunjukkan bahawa kerajaan tidak sekali-kali mengetepikan wanita di sektor swasta dan suara mereka juga didengari. Kini kerajaan juga telah mewajibkan semua bangunan baru menyediakan pusat jagaan kanak-kanak atau TASKA bermula di Kuala Lumpur. Bagi pihak kementerian pula, kita akan mengadakan 4 perkara yang akan kita tekankan. Pertamanya, usaha sama serta kolaborasi strategik dengan agensi lain sebagai kaedah pelaksanaan yang mampu melonjak peranan wanita. Yang keduanya, pemantauan yang berterusan terhadap penglibatan wanita sebagai golongan sasar dengan agensi kerajaan dan sektor korporat yang lain akan menjadi fokus utama kementerian ini bagi tahun 2018 sebagai tahun memperkasa wanita. Yang ketiga, inisiatif yang ketiga ialah melaksanakan kempen together ataupun to get her. Kempen ini adalah usaha untuk menyokong pemerkasaan wanita di peringkat global melalui pelbagai mekanisme khususnya dalam era milenium dengan melayari portal yang direka khusus iaitu together.my. Kempen together ini juga memberi fokus kepada aspek kesihatan, keselamatan, ekonomi dan budaya yang lebih inklusif melalui kolaborasi inbox dengan pelbagai pihak sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Perancangan berterusan telah dirangka bagi tahun memperkasa wanita 2018 yang akhirnya akan direalisasikan dalam bentuk data dan pembangunan wanita yang lebih komprehensif. Yang keempat, pada tahun 2018 juga kementerian akan memfokuskan program yang berteraskan 13 sektor dalam dasar wanita negara. Yang mana antaranya ialah wanita dan ekonomi, bantuan ekonomi melalui IIM dan Tekun, wanita dalam bidang pendidikan, perwani at school dan perwani lay counselor,
wanita dalam bidang sains dan teknologi, meningkatkan penglibatan wanita dalam program berbentuk inovasi akan diperhebatkan dan akan memberi latihan dalam bidang ICT dan digital. Dan wanita di peringkat pembuat keputusan memperbanyakkan lagi program pengarah wanita Women Directors Program yang dianjurkan oleh NIU. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Menteri. Silakan soalan tambahan, Yang Mulia. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang banyak memperjuangkan wanita dalam pemerkasaan wanita dalam tahun 2018 ini. Soalan saya yang pertama, saya ingin bertanya apakah bentuk program yang disediakan oleh kementerian bagi persediaan bagi kumpulan wanita yang layak yang memenuhi kriteria untuk mengisi kekosongan sebagai pembuat dasar dan pembuat keputusan dalam GLC, GLIC dan Badan Berkanun. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, kriteria. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Haji Rahimah di atas soalan tambahan. Kita ada mempunyai berbagai program ataupun inisiatif yang kita laksanakan di kementerian bagi memastikan kita mempunyai wanita-wanita yang telah tersedia untuk mengisi jawatan ALP di GLIC dan juga GLC serta Badan Berkanun Kerajaan. Pertamanya, kita telah memperkenalkan program pengarah wanita ataupun Women Directors Program WDP yang mana yang bermula pada tahun 2012 hinggalah tahun 2016, ramai 1,051 calon pengarah wanita telah pun menyertai program pengarah wanita yang dianjurkan oleh NIU ataupun NAM Institute of the Empowerment of Women ini. Dan saya ingin maklumkan di sini bahawa bagi tempoh 2013 hingga November 2017, 70 placement wanita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat tersenarai awam, public listed companies di Bursa Malaysia dari kalangan alumni program pengarah wanita telah pun dilaksanakan. Iaitu pada tahun 2013, 13 placement, 2014, 13 placement, 2015, 14 placement, 2016, 14 placement dan 2017, 16 placement. Dan yang keduanya, kita juga menubuhkan 30% klub di Malaysia pada Mei 2015 yang mana dilancarkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan komposisi klub 30% ini adalah terdiri daripada tokoh-tokoh corporate dan juga captain of industries di Malaysia. Yang ketiga seterusnya ialah kita mengadakan usaha engagement dengan captain of industry dan juga tokoh-tokoh corporate di Malaysia bersama-sama dengan Bursa Saham Malaysia dan juga 30% Club, Suruhanjaya Security dan Minda bagi kita memperkenalkan mereka yang telah kita latih kepada syarikat-syarikat yang berkenaan ini. Dan seterusnya juga kita mengadakan program mentoring program di mana ahli-ahli wanita yang telah dilatih tadi, calon-calon pengarah wanita yang telah kita beri latihan itu kita letakkan mereka dengan mentoring program bersama-sama dengan business leaders, CEO dan juga chairman syarikat-syarikat yang terkenal di Malaysia. Dan yang keempatnya, baru-baru ini seperti mana yang kita semua dengar, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam membentangkan bajet 2018 telah pun menekankan supaya pada tahun 2018 GLIC dan GLC dalam negara kita ini diwajibkan untuk melantik 30% wanita pada tahun hadapan. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Menteri. Yang Mulia Dato' Indra Hokaimun, silakan. Dan Sri Yang Dipertua, soalan saya soalan tiga. Silakan Yang Mulia Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negara Malaysia. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Amat Dato' Indra Hokaiman. Tuan Sri Yang Dipertua, Kerajaan Barisan Nasional dan Kementerian amat prihatin tentang peranan dan tanggungjawab wanita sama ada dalam sektor awam dan swasta. Ini lagi wanita, Timbalan Menteri Wanita. Seramai lebih kurang 5.7 juta pekerja wanita negara kita daripada sejumlah 14.7 juta workforce ataupun tenaga kerja.
Di antara kesemuan terkini yang diumumkan oleh kerajaan melalui bajet baru ini seperti mana juga yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi ialah 2018 sebagai tahun memperkasa wanita, mewajibkan 30% wanita dalam keahlian lembaga pengarah GIC, GLIC serta badan berkanun. Cuti bersalin mandatory sektor swasta dinaikkan 60 pada 90 hari. Pengecualian cukai pendapatan individu ke atas pendapatan yang diperolehi dalam tempoh 12 bulan kepada wanita yang kembali bekerja sekurang-kurang 2 tahun. Tansri yang betul, sebenarnya wanita ini banyak kesemuan diberi. Umpamanya, kita tidak benarkan wanita bekerja bawah tanah. Tidak benarkan kerja, wanita bekerja waktu malam, kecuali ada syarat-syarat. Tetapi orang lelaki tak banyak. Saya bimbang kalau lelaki banyak mati, banyak ibu tunggal bertambah. Tan Sri yang bertuah, balik kepada soalan asal Datuk Sri, Datuk Indra. Dalam merealisasikan cadangan pemberian cuti bersalin daripada 60 hari kepada 90 hari di sektor swasta, perkara ini akan dilaksanakan dalam dua keadaan. Pasal pertama iaitu dengan menggalakkan majikan untuk memberi cuti bersalin 90 hari kepada pekerja wanita dalam sektor swasta, terutama syarikat GLC. Dalam tempoh ini, sesi libat urus sedang dan akan diadakan bagi mendapat pandangan dan maklum balas daripada stakeholder ataupun majikan-majikan. Kita di negara kita ni, Tan Sri yang Pertua, kita terpaksa menggunakan pendekatan tripartite. Majikan, pekerja dan kerajaan. Kerana tidak semua faedah yang akan diperoleh oleh pekerja itu akan dipersetujui oleh majikan. Sebab itulah kita gunakan konsep tripartite. Persetujuan antara majikan, pekerja dan juga dibimbing oleh kerajaan sebagai orang perantara. Pasal kedua pula akan diteruskan dengan membuat pindaan ke atas peruntukan Seksyen 37 Akta Kerja 1995, Seksyen 83 Ordinum Buruh Sabah Sabah Bab 67 dan Seksyen 84 Ordinum Buruh Sarawak Bab 76 bagi mewajibkan cuti bersalin 90 hari ini dilaksanakan. Jadi kita perlu pindah tersebut betul. Peruntukan undang-undang sedia ada tidak menghalang mana-mana majikan untuk memberikan kemudahan cuti dan allowance bersalin yang lebih baik kepada pekerjanya. Malah perlindungan yang lebih baik juga boleh dirundingkan di antara Kesatuan Sekerja dan majikan untuk dimasukkan dalam perjanjian bersama masing-masing. Tan Sri Yang Pertua, Dato' Indra, kita berterima kasih kepada Perdana Menteri kerana perhatian menambahkan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 90 hari. Terima kasih. Yang Mohd, terima kasihlah kerana ada fasa-fasa. Tapi soalan tu, adakah Kementerian sudah bertemu dengan pihak swasta untuk membincang? Sudahkah belum? Kita sedang dan meneruskan perundingan perbincangan. Silakan soalan tambahan. Tan Sri Yang Dipertua, soalan tambahan. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Menteri yang telah memberi jawapan yang jelas dan baik. Dan soalan tambahan saya yang pertama ialah berkaitan dengan adakah peningkatan cuti bersalin tersebut untuk sektor swasta adakah bergaji ataupun tanpa gaji? Dan soalan kedua saya ialah bilakah pindaan ke atas Akta Kerja 1955 atau Akta 265 diunsurkan oleh kementerian untuk memastikan pelaksanaan wajib dan bagi cuti bersalin kepada 90 hari untuk golongan wanita di sektor swasta? Ini kerana kebanyakan sektor swasta berpandangan bahawa peningkatan cuti bersalin kepada 90 hari ini hanya suatu galakan dan bukan mandatory. Oleh yang demikian, saya juga ingin mengetahui apakah tindakan atau hukuman yang akan dilaksanakan oleh kementerian sekiranya sektor swasta tidak mematuhi ataupun tidak melaksanakan peraturan ini. Sekian. Mandatory atau galakan? Silakan Menteri. Tan Sri Yang Pertua, bajet telah diluluskan, telah dipersetujui dan ini cadangan dibawa oleh kerajaan supaya cuti bergaji kepada pekerja wanita swasta dinaikkan daripada bersalin ini 60 hari kepada 90 hari. Ini maknanya satu arahan,
satu keputusan yang telah dibuat. Dan sebab itulah saya sebutkan tadi, oleh kerana seperti mana yang Dato' Indra sebutkan tadi, memang umpamanya kita nak laksanakan gaji minima, itu pun dapat sebahagian, bukan tentangan, tapi apa ni, dianggap bebanan oleh majikan. Begitu juga Susi Salin, kita dah terima banyak pandangan-pandangan daripada majikan mengatakan bahawa ini membebankan mereka. Sebenarnya kalau kita lihat tersebut, kita harus membuka sikit minda majikan dan pekerja dan kerajaan di negara kita. Kerana sebenarnya di dunia ini banyak negara telah membayar, memberikan cuti pekerja salin lebih besar daripada 90 hari untuk pekerja mereka. Kenapa harus kita kalau jadi negara maju, kita letakkan pekerja kita di tahap yang rendah. Umpama saya ambil contoh, Brazil 4 bulan. 4 bulan kalau 1 bulan 30 hari, 120 hari. Ya. Tapi kalau kita cadangkan 1 bulan, mungkin majikan lagi melompat sangat. Kerana mereka fikir. Sebab itulah kita sebutkan konsep plus filosofi terapatai ini. Kita nak supaya majikan berfikir, sedar bahawa kejayaan mereka, kemajuan dan untungnya syarikat mereka bukan kerana mereka sendiri, kerana pekerja. Ha? Adanya sumbangan mungkin yang lebih hebat daripada pekerja, baru mereka menjadi kaya. Sebab itulah kita perlu memikirkan sepatu. Inilah pandangan kerajaan. Kerajaan sebagai orang perantara mencadangkan, dan ini juga usul daripada pekerja dan sebagainya. Sebab itulah kita perlu rundingkan melalui konsep terapatai ini. China 3 bulan. 3 bulan 90 hari. India 135 hari. India 135 hari. Indonesia 3 bulan. Sweden 18 bulan. Maknanya negara-negara lain, saya tak nak membukakan ini, tapi saya kira kalau Google, pergi Google, mungkin semua orang tahu, pekerja tahu. Tapi apakah kita nak berikan cuti kepada wanita ini sampai 300 hari, maknanya setahun, ataupun 200 hari setahun, sehingga kita melumpuhkan majikan? Tidak boleh. Tak ada artinya. Macam juga gaji minima. Kita bukan tak boleh bayar. Saya setuju dibayar gaji minima RM3,000 sebulan. Tetapi apakah hari ini kita dapat RM3,000, bulan depan semua pekerja berhenti kerana company dah tutup. Jadi sebab itulah kita perlukan tripartite konsep ini. Perundingan bersama dan persetujuan bersama. Dan akhirnya kita sepasa meminda undang-undang yang ada setakat ini. Tersiap betul. Jadi sangat cadangnya baik. Tapi kita akan cari jalan persetujuan terbaik supaya win-win situation ini akan diterima oleh pekerja, majikan dan kerajaan berada dalam keadaan harmoni, melahirkan pekerja dan membangun ekonomi negara kita. Terima kasih atas itu. Silakan Yang Umat Faria. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Yang Menteri kerana menjawab dengan panjang lebar, dan memang betullah, memang sebenarnya tepat pada masanya apabila kerajaan mencadangkan cuti bersalin dipanjangkan 90 hari kerana banyak negara-negara yang telah melaksanakannya dengan lebih banyak harinya. Soalan saya kepada Menteri Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk mengadakan peruntukan undang-undang ataupun satu bentuk tindakan kepada majikan sekiranya majikan tidak mahu mengambil pekerja yang sedang mengandung? Maknanya kalau wanita tu tengah mengandung, dia kata sebab dia tak tahu tempoh cuti bersalin 90 hari panjang dan dia tak nak ambil wanita tu bekerja, adakah ada satu tindakan ataupun undang-undang untuk mengekang diskriminasi terhadap kaum wanita yang mengandung? Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri Betul. Terima kasih, Mak Senator. Sebenarnya, diskriminasi ini jelas, Tan Sri Betul. Mereka tidak boleh mendiskriminasi, membezakan antara pekerja itu sekarang mengandung, tak mengandung sebagainya. Maknanya kalau ada, please tolong beritahu kita, report pada kita, dan kita ada hak untuk mengambil tindakan. Majikan tidak boleh melakukan, even walaupun umpama contoh, dalam pemakaian tudung yang menjadi isu baru ini, walaupun dalam akta tidak ada dinyatakan, tetapi diskriminasi itu tidak boleh dilakukan pada pekerja kita. Sebab itulah Kementerian melalui Jabatan Tenaga Kerja akan menjalankan siasatan kepada mana masyarakat yang mengeksploitasi dan mendiskriminasi pekerja wanita selaras dengan peruntukan Akta Kerja 1995. Jika terdapat sebarang aduan, pekerja boleh membuat aduan di 51 pejabat Jabatan Tenaga Kerja di Semenanjung, 14 pejabat Tenaga Kerja di Sabah dan 12 pejabat Tenaga Kerja Sarawak. Yang Amat Senator, kita boleh mengambil tindakan dan tidak, majikan tidak boleh lepas dengan mudah untuk melakukan diskriminasi kepada pekerja mereka. Terima kasih, Tan Sri Yang Tua. So kita ada undang-undang untuk kaedah, yeah, undang-undang untuk wanita yang hamil. Ya, yeah, ya. Yeah. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mohd Menteri. Silakan Yang Mohd Mahathir. Terima kasih Tan Sri Tua. Saya ucap terima kasih kepada Timbalan sebab memberikan jawapan yang baik untuk isu bersalin. Tapi saya ada satu isu lain sikit daripada yang bersalin. Tapi masih lagi soal pekerja. Yang pertamanya sekarang ni heboh isu pekerja dipanggil oleh majikan melalui WhatsApp. Maknanya lepas waktu kerja, dia dapat terima WhatsApp untuk masuk bekerja. Dan baru-baru ni TV9 juga buat satu sesi dalam siaran beritanya tentang isu ini, maknanya pekerja dipanggil oleh majikan melalui WhatsApp. Saya nak tanya soalan yang pertamanya kepada pihak kementerian, adakah panggilan kerja melalui WhatsApp ini boleh dianggap rasmi? Kerana kalau mengikut akta pekerja, seorang pekerja hanya boleh dipanggil melalui on call ataupun memo awal, yang mana dia harus bekerja selepas waktu kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, perincian garis panduan dari pihak kementerian tentang pekerja yang harus bekerja selepas waktu bekerja ni. Tan Sri Mentua, sebab kadang-kadang dia tengah bercuti, dia dapat WhatsApp dan majikan ni kata WhatsApp tu rasmi. Kalau dia tak datang, potong gaji. Jadi saya nak tahu dari pihak kementerian. Yang ketiga akhirnya, apa Datuk Tan Sri yang dipertua ialah isu, kalaulah kementerian merasmikan perkara ini, bukankah perlu ataupun wajar kita menetapkan kepada majikan itu untuk dia menyediakan allowance khas kepada pekerja-pekerja yang dipanggil luar waktu kerja dia untuk datang bekerja. Jadi saya minta pendapat daripada pihak kementerian. Terima kasih. Silakan Yang Mohd. WhatsApp tu rasmi tak? Terima kasih Tuan Sri Mentua. Terima kasih Yang Mohd. Sebenarnya WhatsApp tu antara salah satu sistem komunikasi yang ada pada hari ini. Ya? Sepatutlah dia yang pertama Tuan Sri Mentua, kita tengok apakah agreement pekerjaan mula. Saya minta kerja dengan majikan saya dan apakah perjanjian awalnya. Kalau ikut dalam itu, kalau kita tengok mana-mana jawatan pun di bawah sekali, lain-lain tugas yang diarah dari semasa ke semasa. Maknanya dia dah baik, dia dah terangkum di situ. Cuma ini sebenarnya lebih kepada boleh bicara majikan. Saya tak nak komen terlalu panjang sangat benda tentang perkara ini. Tetapi memanglah kadang-kadang majikan kena gunakan boleh bicara. Kalaulah pekerja mereka tengah menjalankan ada program lain ataupun program apa ni, keluarga yang kemalangan sebagainya, mungkin walaupun ada keperluan bekerja di pejabat, mungkin boleh ambilkan orang lain. Jadi itu antara pendekatan-pendekatan yang lebih harmoni yang sepatut dilakukan oleh majikan. Jadi mungkin ini tafsiran betul kita tengok balik. Setakat ini saya ingat tak ada dalam undang-undang kita WhatsApp ini dimasukkan sebagai satu. Tapi itu lebih kepada beri percaya. Sebab itulah kesatuan kerja berperanan untuk bagaimana wujudkan hubungan dalam majikan dengan pekerja. Begitulah kita ada juga dalam public sector, kita ada majlis bersama jabatan. Sebab saya pernah juga terlibat dalam perkara ini. Jadi ini sebenarnya pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan. Begitu segi allowance. Sebab itulah bagi kita Tan Sri Yang Pertua, gaji minimum walaupun kita takkan 1,000 di Semenanjung dan 920 di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, tetapi banyak majikan telah membayar lebih daripada itu. Maknanya kita menggalak begitu macam tadi gaji cuti bersalin. Why not kalau ada majikan nak bagi cuti bersalin lebih daripada 90 hari pada pekerja ini kerana menghargai jasa pekerja, saya rasa tak ada masalah. Kita berikan peluang. Ini adalah pendekatan yang harus digunakan oleh majikan dan juga untuk merasa apresiasi, memberikan apresiasi pada pekerja mereka. Boleh Yang Mohd. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Yang Mohd Tuan Chandra Mohan, anak lelaki Tambi Raja. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya soalan nombor 4. Silakan Yang Mohd Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Mohd Senator Tuan Chandran Mohan yang menanyakan soalan. Untuk makluman Yang Mohd Senator, kebocoran ini berlaku pada 18 Oktober tahun ini yang melibatkan data untuk tahun 2014 dan bukan data terkini. So data 2014. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan memandang serius isu penyalahgunaan data pengguna oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Susulan daripada kejadian tersebut, pihak polis Diraja Malaysia, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi, agensi di bawah kementerian telah bekerjasama bagi memulakan siasatan terperinci. Siasatan yang sedang dijalankan oleh pihak polis adalah merujuk kepada peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 4 Akta Jenayah Komputer 1997 dan Seksyen 130 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Jadi masih terlalu awal untuk disimpulkan dalang di sebalik insiden yang berlaku. Walau bagaimanapun, pihak PDRM telah pun memanggil saksi-saksi yang dikenal pasti untuk diambil keterangan
Sebagai contoh, saksi-saksi yang terlibat seperti pengendali laman web lawyard.net, jobstreet.net, .my, minta maaf, syarikat-syarikat telco, Malaysian Medical Association dengan izin dan mana-mana individu yang dipercayai dapat membantu pihak polis dalam menjalankan siasatan. Bagi maklumat data telco pula, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah berhubung dengan setiap syarikat telco yang terlibat untuk mendapatkan maklum balas berhubung insiden ini. Pada masa yang sama, syarikat telco juga telah diarahkan supaya memeriksa setiap transaksi sistem bagi memastikan tiada pengodaman ataupun kebocoran maklumat berlaku di pihak mereka. Dan kita nasihatkan ya, supaya semua pihak di luar sana supaya tidak membuat sebarang spekulasi. Selain daripada kerangka kawalselia oleh data peribadi yang dipuntukkan di bawah Akta 563 dan Akta 709, kerangka perlindungan data peribadi ini telah lama wujud di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 melalui syarat lesen dan juga Seksyen 2.2 Kod Am Pengguna ataupun General Consumer Code dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Dalam masa yang sama, masyarakat diperingatkan supaya mengambil langkah-langkah keselamatan bagi melindungi maklumat dan data peribadi masing-masing. Antara langkah-langkah keselamatan adalah antaranya, pertama, elakkan daripada memberi maklumat peribadi kepada pihak-pihak yang tidak diingin yakini sama ada melalui panggilan telefon, pesanan ringkas, media sosial ataupun email. Dan yang keduanya, jangan mendedahkan kata laluan melalui saluran komunikasi yang mencurigakan. Dinasihatkan juga kata-kata laluan ini diwujudkan seelok-eloknya dalam bentuk alfanumerik dengan izin dan digantikan setiap 3 bulan sekali. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih atas jawapan tadi. Sebenarnya kefahaman saya ialah kebocoran berlaku pada tahun 2014, bukan tahun ini. Tetapi dah terima apa ni jawapan yang berlaku pada tahun ini, data 2014. Soalan saya sebenarnya, saya ada dua soalan. Satu, MCMC pun sebenarnya tidak tahu mengenai kebocoran ni sehingga lawyer.com melaporkannya. So question saya, sama ada ini first time, mungkin kita boleh belajar dari ini, sama ada MCMC ada internal system untuk kesan kebocoran sebelum pihak ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tahu kalau kita tengok banyak laporan, kebocoran ni dia berasal ataupun dia punca dari kontraktor cellular phone blocking service. Saya tak nak sebut nama syarikat tu. Saya cuma nak tahu apa ni status siasatan pasal dia kontraktor MCMC tu. Walaupun siasatan sedang kontraktor apa? MCMC. Dia ada satu kontraktor untuk cellular phone blocking service. Banyak speculation tu kebocoran punca dari kontraktor tu. Walaupun siasatan dijalankan oleh pihak polis, sama ada Yang Berhormat Menteri boleh update status siasatan tu. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Berhormat Senator. Sebenarnya dua persoalan. Yang pertamanya berkaitan dengan isu kes lawyat tadi tu. Pada hari insiden berlaku, pihak MCMC mendapati terdapat satu iklan yang dimuat naik dalam lawyat.net yang menjual data pengguna yang diperoleh secara tidak sah. Jadi sebagai langkah pencegahan, pihak MCMC terus menghubungi pentadbir laman sesawang tersebut untuk menurunkan iklan tersebut serta-merta. Dan pentadbir telah memberi kerjasama penuh kepada pihak MCMC dengan menurunkan artikel, kerana sebenarnya dalam benda itu terdapat konten ataupun kandungan dengan izin Tan Sri yang menyebabkan kita menghubungi terus. Walau bagaimanapun, membandangkan kes tersebut, dia berlaku adalah berkumpulan ada unsur-unsur jenayah. Jadi kita telah menyerahkan kertas tersebut kepada pihak PDRM untuk disiasat di bawah Akta Jenayah Komputer. Dan ini kerana pihak MCMC juga telah membuat satu laporan polis, kerana kita rasakan kita tidak pasti sama ada kebocoran itu berlaku dari segi pengodaman, sabotaj ataupun akses yang tidak sah. Itu yang pertama. Berkaitan dengan persoalan yang kedua mengenai syarikat tersebut, kita ingin nyatakan di sini bahawa seperti yang saya nyatakan tadi, oleh kerana proses siasatan masih sedang dijalankan, saya rasa agak terlalu awal untuk saya memberikan pandangan berkaitan dengan hasil siasatan tersebut. Tapi
pada masa yang sama pihak kementerian melalui MCMCZ, kita kesallah dengan apa yang berlaku dan kita menegaskan kepada pihak telcos agar memastikan mengawal selia dari segi bentuk-bentuk maklumat yang ada dalam simpanan mereka. Terima kasih Tan Sri. Silakan Yang Mohamad. Yang pasal siasatan tu tak payah tanya. Sorry dah. Kalau soalan tambahan tu mengenai siasatan. Okey. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Daripada soalan Yang Berhormat tadi, rakan saya, terdapat laporan yang menyatakan bahawa kerajaan Malaysia, pihak berkuasa Malaysia menyiasat sindiket menjual lebih 46 juta data pengguna telefon yang dicuri. 46 juta, rakyat Malaysia 32 juta. Dan laporan, satu laporan yang telah pun keluar yang dibuat oleh Global Data Leakage Report 2016 di Amerika semasa pilihan raya di Amerika Syarikat telah pun menyatakan bahawa mereka-mereka yang memberi data secara voluntary dan juga mencuri data ini, 66% adalah employee. 66% employee. 29.8% external intruder dengan izin Tok Sri. 2% surprisingly dengan izin contractor. 1% former employee. 0.8% executive. 0.5% system administrator. Semua mereka-mereka yang didapati memberi data-data ini terdapat di Malaysia juga, Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, apakah tindakan? Kalau kita tengok daripada sini, sah dan terang di Amerika Syarikat sendiri, employee yang memberi data-data ini. Kita bimbang, Datuk Seri. Kita bimbang, Yang Berhormat Menteri. Sebab ada satu kes yang berlaku apabila anak perempuan ini masuk ke dalam bilik air, bawa telefonnya dengan membuka Facebook dan kawan sebelah membuka Facebook yang sama, lantas memasukkan kamera dan nampak segala-galanya di dalam Facebook tersebut. Ini kemungkinan berlaku kepada anak kita. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah kempen yang diadakan oleh kementerian untuk anak-anak kita ini membuka minda mereka dari segi leakage yang saya katakan tadi. Kerana data kita adalah amat-amat mustahak. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri. Jika kementerian ada kempen. Ada Tan Sri. Ada. Tapi sebelum saya menjawab tu, sebenarnya kita ni orang Malaysia, kita memang terkenal lah. Kita suka berkongsi. Ya, pertamanya, apabila kita buat kajian, dua perkara. Itu kecuaian pengguna data sendiri, iaitu syarikat penyedia pemkhidmatan telekomunikasi. Kerana kalau ikut akta yang disediakan di bawah Seksyen 9, dia ada putukan prinsip-prinsip keselamatan. Maknanya setiap pengguna data iaitu perkhidmatan tu hendaklah mengambil langkah bagi memastikan dalam dua kes yang berlaku itu, pemindahan itu selamat. Pertamanya, kecuaian daripada mereka. Dan yang keduanya, sikap rakyat Malaysia yang kita memang gemar berkongsi seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Senator. Jadi, walau bagaimanapun, di pihak kita memandangkan terdapat kes yang telah diambil tindakan, iaitu untuk tahun ini saja kita telah mengambil tiga kes yang di bawah kesalahan di bawah Akta Perlindungan Peribadi, dan satu kes masih di dalam perbicaraan, dan 7 kes lagi masih menunggu arahan Timbalan Pendakwa Raya. Jadi kita dapat lihat bahawa betapa seriusnya berkaitan isu kecuaian data peribadi ini. Jadi antara faktor-faktor yang menyebabkan mengapa ini berlaku ialah jenayah cyber ini dia beroperasi secara licik. Jadi
Ada empat modus operandi yang biasanya digunakan oleh penjenayah untuk mendapatkan maklumat peribadi. Ini saya nak berkongsi dengan Yang Berhormat Senator. Pertamanya, menggunakan teknik pengodaman. Yang kedua, dia mencuri secara fizikal. Maknanya dia curi komputer, laptop kita, telefon pintar dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan teknik kejuruteraan sosial. Dia menyamar melalui telefon, email, fizikal dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan teknik social media. Inilah dia memanipulasikan maklumat melalui laman web social media dan sebagainya. Jadi di pihak kita, kita telah mengadakan pelbagai program. Antaranya, kita telah mengeluarkan terutamanya di dalam di bawah agensi kementerian iaitu Jabatan Perlindungan Peribadi. Kita sarankan menggunakan hashtag. Hashtag yang diuruskan oleh pihak JPDP itu hashtag ambil peduli. Jom ambil peduli. Maknanya ini ada dokumen. InsyaAllah saya boleh berkongsi dengan Yang Berhormat Senator yang minat lah. Kita boleh. Dan yang keduanya, di bawah satu lagi agensi iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, kita ada mengeluarkan laman sesawang yang menyatakan apabila kita melayari talian internet, kita haruslah waspada dalam talian. Pertamanya, antaranya hadkan perkongsian maklumat, tingkatkan tahap keselamatan peranti. Maknanya apabila kita ada antivirus, firewall dan sebagainya. Dan yang pentingnya, kita haruslah berhati-hati dalam penerbitan. Dan ini juga ada dalam laman sesawang, Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Hormat Tan Sri Yang Bertuah. Soalan saya simple saja, iaitu kita lihat sekarang ini menjadi trend kepada masyarakat Malaysia untuk memberi handphone kepada anak-anak yang kadang-kadang tu umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sebagainya. Ada tak kementerian bercadang untuk memperkenalkan sesuatu kaedah? Mungkin paksa tidak boleh, tapi kaedah untuk menyedarkan ibu bapa betapa ketagihan terhadap handphone dan sebagainya menjadi satu isu yang utama. Kerana kita tengok kalau pergi di restoran tu, anak handphone menjadi penjaga anak apabila ibu bapa yang makan. Terima kasih. Yang Berhormat, soalan tu lebih baik ditujukan kepada Kementerian Pendidikan. Tak apalah Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat Menteri nak jawab. Dia sebenarnya ketagihan handphone ni susah, Tan Sri. Kerana saya percayalah betul juga apa yang berlaku di suara sana berlaku juga dalam semua kalangan keluarga. Kerana dia, saya ingin berkongsi. Sebenarnya kalau ikut peratusan pengguna internet yang menggunakan rangkaian media sosial, kita guna telefon ni bukan hanya untuk menelefon, tapi kita gunakan untuk social media melalui internet user survey, kajian pengguna internet, Tan Sri, dengan izin, yang kita lakukan pada tahun 2016, 80% yang menggunakan rangkaian media sosial. Yang tahun 2017 setakat ini 89.3%. Jadi kita tidak nafikan bahawa masyarakat sekarang lebih gemar menggunakan phone, tak kira pada setiap masa. Dan laman-laman yang biasanya dilayari, antaranya saya ingin berkongsi Facebook tahun 2016 dari segi survey kita 96.5%. Tahun ini 97.3%. Instagram 46.7%. 56.1% pada tahun 2017. WeChat Moments 60.2% 2016. Tahun 2017 43.7%. Dan Twitter 26.5%. Tahun ini 26.6%. Jadi pengguna internet di Malaysia inilah setakat ini, Tan Sri, 24.1 juta jika dibandingkan. Dan pada tahun itu 2015, 24.1 juta pada tahun 2015, dan tahun 2016 24.5 juta. Jadi, dan sebanyak 15.5% pengguna adalah remaja di bawah 19 tahun dan mereka melayari internet sehari lebih daripada 4 jam. Terima kasih Tan Sri Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Dato' Insinyur Yong Wee Chung. Selamat pagi dan terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Datuk Insinyur Yong Wee Chong bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Datuk Sri Khairuddin Samad bertarikh 14 Disember 2017.
kerana kedua-dua ahli yang berhormat ini membangkitkan isu yang sama ya, berkaitan dengan penipuan skim tawaran penjualan rumah. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat Datuk Insinyur Yong, ini Datuk Airuddin tak bersama, tapi saya dah maklumkan jawapan saya akan bagikan kepada beliau. Kementerian amat memandang serius ya, berkaitan dengan skim penipuan hartanah ataupun penjualan rumah ini. Dan kerana dia melibatkan pembeli-pembeli yang tidak bersalah dan pembeli-pembeli akan terhinyaya. Dan tindakan yang sedang dan terus dilaksanakan oleh pihak kementerian, Tan Sri Yang Dipertua, adalah seperti berikut. Yang pertama, penubuhan jawatankuasa khas. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian telah pun menubuhkan jawatankuasa khas bagi menyiasat skim penipuan hartanah ataupun penjualan rumah. Dan keahlian kepada jawatankuasa khas ini dilaksanakan secara emboss, Tan Sri Yang Dipertua, yang melibatkan agensi-agensi seperti berikut. Pertama, yang menjadi fungsi kepada jawatankuasa khas ini adalah Ketua Pengarah Jabatan Perumahan Negara sendiri. Kedua, dianggotai oleh wakil daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan iaitu KPDNKK. Ketiga, Polis Diraja Malaysia. Keempat, Bank Negara. Kelima, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Keenam, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Ketujuh, Communication and Multimedia Content Forum of Malaysia. Dan kelapan, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Ini adalah ahli-ahli jawatankuasa kepada jawatankuasa khas yang telah pun kita tubuhkan di peringkat kementerian. Dan Tan Sri Yang Dipertua, berkaitan dengan tanggungjawab jawatankuasa khas ini, satu ialah untuk menyiasat semua skim-skim tawaran pembinaan, tawaran penipuan pembinaan perumahan, termasuklah rumah mampu milik oleh syarikat-syarikat swasta. Kedua, Tan Sri Yang Dipertua, untuk menyelesaikan cadangan penyelesaian kepada permasalahan yang berbangkit secara susulan daripada aduan orang ramai mengenai skim tawaran pembinaan rumah, sama ada dia rumah mampu milik atau sebagainya. Dan yang ketiga, Tan Sri Yang Dipertua, untuk mengenal pasti langkah-langkah pembetulan ya, berhubung dengan isu penipuan pembinaan hartanah ini ataupun perumahan. Dan keputusan yang telah pun diambil oleh jawatankuasa ini yang berhormat yang telah pun bersidang pada 27 hari bulan September 2017 dan telah pun memutuskan beberapa perkara. Yang pertama, kita di peringkat kementerian melalui Jabatan Perumahan Negara sedang mengadakan perbincangan ya, bagi mengenal pasti jurang ataupun gap di antara Akta 118 yang ada di peringkat Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kajian Tempatan dan di bawah dan juga Akta Pelindungan Pengguna 1999 iaitu Akta 599, dan ini adalah di bawah bidang kuasa KPDNKK berhubung dengan aset tak alih ataupun hartanah. So kita akan kita sedang mengadakan perbincangan supaya tidak ada jurang gap antara kedua-dua akta yang saya nyatakan ini. Dan selain daripada itu, Tan Sri Yang Dipertua, tindakan pencegahan yang diambil melalui keputusan dalam mesyuarat jawatankuasa ini, PDRM akan teruskan siasatan berdasarkan kepada laporan yang diterima daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia menjadi ahli kepada jawatankuasa khas tadi berserta dengan dokumen lengkap, dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan mengkaji tindakan yang boleh diambil ke atas individu-individu yang disyaki dan menghalang daripada pembentukan syarikat baru pada masa yang akan datang. Dan selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat, mulai pada 6 hari bulan Oktober 2017, Yang Berhormat, Kementerian telah pun mengenakan syarat tambahan bagi kelulusan permit iklan dan jualan melalui media masa sama ada radio, televisyen ataupun apa-apa bentuk siar raya, broadcast yang perlu diluluskan dan perlu diluluskan oleh pengawal perumahan dan diwajibkan untuk memasukkan kenyataan iklan ini telah diluluskan oleh Jabatan Perumahan. Itu menjadi syarat baru kepada permohonan APDL yang akan dikemukakan oleh mana-mana pemaju perumahan. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan? Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri, terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang jelas. Tan Sri Yang Dipertua, masih ramai antara kita yang tidak sedar mengenai fungsi Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia, itulah LPPH, yang mengawal sedia profesion hartanah di Malaysia. Lembaga ini mentauliah seseorang yang disyakan layak dari aspek akademik dan pengalaman profesional ditauliah lesen penilai bertafta, ejen hartanah bertafta dan pengurus harta bertafta. Oleh yang demikian,
Soalan tambahan saya, apakah usaha kementerian bagi menyedarkan rakyat Malaysia akan peranan LPPH ini bagi mengelakkan mereka dari ditipu oleh ejen hartanah maupun sindiket penipuan ini? Dan soalan kedua saya ialah mengenai menubuhkan sebuah pasukan khas, tapi telah dijawab tadi oleh YB di Parlimen. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan yang berhormat tadi berkaitan dengan skim penipuan, skim tawaran perumahan ya, berhormat ni. Jadi perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat tadi, dia tidak ada kaitan dengan perkara yang saya maklumkan tadi. Ya, jadi saya harap yang berhormat faham tadi jawapan yang telah pun saya maklumkan ya, berhormat ni. Dan sebagai untuk kita akta 118 ni Tan Sri Yang Di-Pertua, termaktub di dalam Akta 118 itu ya, yang berhormat, yang berkaitan dengan hak untuk melindungi pembeli. Ha, yang ini yang berhormat kena faham. Ya, yang berkaitan dengan hak melindungi pembeli. Dan antara perkara-perkara yang akan melindungi pembeli ataupun bakal pembeli di bawah 118 ini Tan Sri Yang Di-Pertua, di bawah Seksyen 8A. Yang pertama, pembeli boleh memohon tamatkan apa-apa perjanjian jual-beli SMP. Ya, sekiranya tak ada apa-apa kemajuan berlaku di atas tapak projek unit yang dibeli, maknanya dalam tempoh 6 bulan. Kalau dalam tempoh 6 bulan tidak ada apa-apa kemajuan pembinaan ya, di atas tapak yang dibeli oleh pembeli, pembeli boleh tamatkan perjanjian jual-beli atau SMP. Itu yang paling penting, Yang Berhormat. Ya, sebelum pindaan Akta 118 ini, Yang Berhormat, tidak ada ruang seperti itu. Ya, sekarang dah ada ruang. Within 6 months, you can just terminate your SMP dengan izin. Dan yang keduanya, Tan Sri Yang Di-Pertua, di bawah subsection 16AD, satu dalam kurungan, kadar penalti maksimum ya, adalah RM50,000 bagi pemaju perumahan yang gagal mematuhi ya, kepada perkara-perkara yang mungkin dibawa oleh pembeli ya, kepada tabung, kepada tribunal pengurusan perumahan yang ada di peringkat kementerian. Jadi kalau ada perkara-perkara yang dibawa oleh pembeli kepada tribunal ini dan sekiranya pemaju engkar, maka akan dikenakan tindakan di bawah subsection 16AD tadi. Dan yang seterusnya Tan Sri Yang Di-Pertua, di bawah section 16M, pembeli pun boleh buat tuntutan maksimum ya, RM50,000 di TPPS tribunal yang saya sebutkan tadi, sekiranya berlaku perkara-perkara seperti kelewatan penyerahan pemilikan kosong, vacant possession. Ya, keduanya, rumah tak mengikut kepada spesifikasi. Ketiga, mutu kerja dan kualiti bahan binaan tidak memenuhi spesifikasi dan berlaku kerosakan dalam tempoh liability kecacatan. Yang ini pun pembeli boleh bawakan ya, aduan mereka, adukan dan bawakan kepada tribunal. Dan yang terakhir, Tan Sri Yang Di-Pertua, di bawah setiap perjanjian jual-beli, dia perlulah mengikut ya, kepada format yang telah pun diletakkan dalam peraturan 1989, iaitu pemaju dikendaki ya, mematuhi klausa-klausa yang telah pun ditetapkan dalam mana-mana perjanjian di bawah perjanjian jual-beli antara pemaju dengan pembeli. Ha, yang ini saya nak jelaskan kepada Yang Berhormat lah, eh. Dalam Akta 118 tadi, hak kepada pembeli itu telah pun termaktub di bawah akta tersebut. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Dato' Haji Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua persoalan di sini yang perlu saya bangkitkan. Yang pertamanya, bolehkah Yang Berhormat Menteri menyatakan agaknya macam mana modus operandi penipuan skim tawaran perumahan ini? Itu yang pertama. Yang keduanya, ianya bukan berhubung kait dengan soal penipuan, tetapi perlu saya bangkit Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, sebab hajat saya semalam tak kesampaian, masa dah tak cukup. Satu lagi perkara yang perlu saya bangkitkan ialah berhubung dengan isu lambakan rumah yang tidak terjual dalam rencana bertajuk ketidakseimbangan dalam pasaran hartanah. Bank Negara Malaysia melaporkan pada suku pertama 2017 jumlah hartanah kediaman yang tidak terjual sebanyak 130,690 unit. Jumlah tertinggi yang dalam tempoh sedekat
dan ia hampir menyamai dua purata dalam sejarah yang pernah mencatat sebanyak 72,239 unit setahun antara 2004 dan hingga 2016. Yang Mohd Dato, soalan pokok tu yang disediakan jawapan oleh Kementerian hanya kepada soalan pokok dan soalan tambahan berkenaan dengan soalan pokok. Tolonglah yang, saya. Yang Mohd Dato, boleh bangkitkan bila Kementerian menjawab, saya izinkan Yang Mohd untuk celah dan membangkitkan isu tersebut. Okay, terima kasih Yang Pertua. Tapi saya dah baca tadi, saya mintalah penjelasan Yang Berhormat Menteri. Okay. Dan masa Yang Berhormat Menteri menjawab, menggulung, saya akan mencelah lagi. Okay. Terima kasih, Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih. Soalan pertama boleh dijawab. Okay. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua, kerana amat memahami dengan persoalan yang dibangkitkan. Tan Sri Yang Pertua, yang kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Yahya tadi, lambatkan rumah dan sebagainya, seperti cadangan Yang Berhormat Tan Sri Yang Pertua, Yang Berhormat Datuk boleh bangkitkan dalam jawapan penggulungan yang akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri saya pada petang nanti, insyaAllah. Tan Sri Yang Pertua, menjawab kepada persoalan pertama yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Yahya tadi, apakah modus operandi penipuan skim tawaran perumahan mampu milik ini sampai pembeli boleh tertipu dan terperangkap? Yang pertama, Tan Sri Yang Pertua, bentuk penipuan ini biasanya dilakukan oleh pemaju melalui tawaran-tawaran pembinaan rumah yang dilakukan oleh syarikat swasta dengan harga yang amat murah berbanding dengan harga yang ada di pasaran. Ya, dengan tempoh pembinaan yang sangat singkat, dalam harganya murah, rumah dapat disiapkan dengan dalam masa yang amat singkat, cepat rumah dapat disiapkan dengan harga yang murah. Dan antara modus operandi oleh pemaju yang tidak bertanggungjawab ini, ya, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Yahya, yang pertama ialah mereka membuat promosi penjualan pembinaan rumah yang tidak mendapat kelulusan daripada Jabatan Perumahan Negara melalui media sosial dan iklan yang saya sebutkan tadi sebagai syarat baru, syarat tambahan kepada lesen APDL tadi. Yang kedua, promosi produk ni menarik dan ditawarkan seperti rumah banglo pada kadar harga yang amat murah bagi menarik pembeli-pembeli. Yang ketiga, deposit pada kadar mampu bayar oleh bakal pembeli akan dikutip. Sebagai contoh, dalam kes DBI yang telah pun diambil tindakan oleh pihak Jabatan Perumahan Negara, amount deposit yang dikutip adalah kecil, RM10,000 saja. Dan yang keempat, kes receipt tidak diberi ataupun receipt yang tiada bukti penerima yang jelas. Yang kelima, perjanjian pembelian dibuat selalunya agak samar-samar seperti tiada tempoh bila rumah akan siap dan sebagainya. Yang keenam, pembayaran deposit perlu dibuat melalui ejen yang akan mendapat komisen. Dan yang ketujuh, ejen akan memasukkan deposit tersebut dalam akaun individu pemilik syarikat. Dan yang kelapan, ejen juga kadang-kadang menjadi mangsa penipuan. Jadi ini antara gerakan-gerakan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat perumahan yang mengatakan mereka adalah syarikat perumahan. Sebenarnya mereka adalah kontraktor saja yang mengambil ruang dan peluang mengenakan pembeli-pembeli yang terperangkap dengan tawaran-tawaran luar biasa yang diberikan oleh mereka ini, Tan Sri Nemtu. Nasihat saya, Tan Sri Nemtu, nasihat Kementerian kepada bakal pembeli rumah supaya tidak terperangkap dalam modus operandi syarikat yang tidak bertanggungjawab dalam skim tawaran penipuan penjualan rumah ini, Tan Sri Nemtu. Yang pertama, pastikan pemaju perumahan ini berdaftar dengan Jabatan Perumahan Negara. Itu yang pertama. Apa yang perlu dilihat yang menyatakan mereka berdaftar dengan Jabatan Perumahan Negara? Yang pertama, mempunyai lesen yang sah dan masih berkuat kuasa. Kedua, mempunyai permit iklan dan jualan yang sah dan masih berkuat kuasa. Keduanya, Tan Sri Yang Pertua, pastikan kandungan dalam brosur penjualan rumah mempunyai perkara-perkara seperti berikut. Mereka akan berikan brosur untuk kita lihat dan dapatkan maklumat sebelum kita buat pilihan. Contohnya, Tan Sri Yang Pertua, yang pertama, pastikan nombor lesen pemaju perumahan dan tarikh sah laku ada. Keduanya, nombor permit iklan dan jualan serta tarikh sah laku ada. Ketiga, nama dan alamat pemaju perumahan, pemegang surat kuasa syarikat pengurusan projek jika ada. Dan seterusnya, nama projek perumahan, tarikh projek perumahan dijangka siap,
harga jualan bagi setiap unit rumah dan bilangan unit mengikut jenis rumah dan nama pihak berkuasa tempatan bagi pelan bangunan dan nombor rujukannya. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu diambil berat oleh bakal-bakal pembeli supaya mereka tidak akan menjadi pembeli yang terniaya, terperangkap dalam skim penipuan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya ada menteri dan timbalan menteri yang tunggu untuk menjawab. Masa pun singkat. Saya pun izin Yang Berhormat celahlah bila kementerian menjawab. Yang Berhormat, Tuan Haji Abdul Syukur bin Muhammad Sultan, silakan. Terima kasih Yang Amat Tan Sri, Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Silakan Yang Amat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Syukur yang bertanya soalan. Seperti yang semua sedia maklum, dari segi polisi, Kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf status pelarian memandangkan Malaysia bukan negara pihak kepada konvensyen mengenai status Pelarian 1951 dan Protokol 1967. Dalam kalangan negara ASEAN, hanya Filipina dan Kemboja yang merupakan negara pihak kepada konvensyen dan protokol tersebut. Namun demikian, atas dasar kemanusiaan, pelarian telah diberikan status perlindungan antarabangsa oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR telah dibenarkan tinggal untuk sementara waktu sebelum mereka dihantar pulang ke negara asal atau ditempatkan di negara ketiga. Ini termasuklah etnik Rohingya dari Myanmar yang telah diberikan status pelarian oleh UNHCR. Sehingga 31 Oktober 2017, jumlah pelarian Rohingya yang berada di Malaysia adalah sebanyak 63,814 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1,661 orang berbanding dengan jumlah pada bulan September 2013 iaitu sebanyak 62,153 orang. Sebagai perbandingan yang berhormat, jumlah pelarian daripada Myanmar ialah 133,952. Justru antara usaha-usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu pelarian Rohingya adalah seperti berikut. Kerajaan bersama-sama NGO Malaysia sedang giat menghantar bantuan kemanusiaan kepada pelarian Rohingya yang tinggal di kem pelarian Rohingya di Cox Bazar. Langkah ini bagi memastikan pelarian Rohingya mendapat bantuan secukupnya dan kehidupan mereka yang serba kekurangan dan daif di kem pelarian dapat diperbaiki. Selain daripada penghantaran bantuan kemanusiaan, kerajaan telah menubuhkan hospital Medan yang mempunyai sebanyak 50 buah katil dan boleh menempatkan seramai 150 orang pesakit pada satu-satu masa. Selain dilengkapi dengan bilik pembedahan, X-ray serta bilik khas bagi kemudahan ibu dan anak di kem pelarian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh. Hospital Medan ini dibina bagi membolehkan pelarian Rohingya mendapat perkhidmatan rawatan perubatan termasuk pemeriksaan bagi ibu yang mengandung. Sementara itu, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Dalam Negeri turut menjalinkan hubungan kerjasama dengan Kerajaan Thailand dalam bidang keselamatan dan pertahanan di sempadan kedua-dua negara bagi menangani isu penyeludupan dan pemerdagangan manusia. Bagi pengurusan etnik Rohingya yang telah pun menetap di Malaysia, kerajaan memegang prinsip asas di peringkat antarabangsa iaitu non-refoulement, di mana adalah menjadi tanggungjawab sebuah negara untuk tidak menghantar pulang pelarian ke negara asal sekiranya kerajaan tahu bahawa pelarian itu akan diinayai atau dizalimi dan mungkin dibunuh di negara asal mereka atau di negara asal, melainkan atas kerelaan pelarian itu sendiri. Menyentuh mengenai isu bahawa Malaysia merupakan negara jiran yang bersimpati dan sanggup menerima pelarian Rohingya melalui UNHCR, kerajaan memang sedar bahawa bantuan yang diberikan oleh Malaysia ini sebenarnya melebihi bantuan yang diberikan oleh negara-negara pihak kepada konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan protokol 1957 di ASEAN dan juga lain-lain lagi yang sepatutnya menawarkan bantuan kepada pelarian Rohingya. Namun begitu, bantuan ini diberikan di atas dasar kemanusiaan di mana kerajaan Malaysia berusaha sedaya upaya untuk cuba membantu etnik Rohingya yang ditindas ini dengan memberikan pelbagai bentuk bantuan sehingga pelarian ini dihantar pulang ke negara ketiga atau pulang ke negara asal mereka.
Kerajaan Malaysia terus mengajak negara-negara lain untuk bersama-sama membantu pelarian Rohingya ini atas dasar kemanusiaan. Walaupun terdapat negara dunia adalah bukan negara pihak kepada Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol 1967 sama seperti Malaysia dan tidak bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada pelarian Rohingya, namun sekurang-kurangnya bantuan ini dapat meringankan beban pelarian Rohingya yang hidup dalam keadaan zaif dan menjadikan dan sentiasa diseksa dan dizalimi oleh tentera Myanmar. Kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sentiasa mengambil bahagian dalam forum-forum antarabangsa dan mengemukakan serta menyokong usul-usul di peringkat antarabangsa bagi memastikan nasib pelarian Rohingya terbela. Usaha ini adalah berterusan sehingga masalah ini selesai dan pelarian Rohingya dapat dihantar pulang ke negara asal mereka. Terima kasih. Silakan Yang Amat. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih kepada Datuk Seri yang menjawab. Tan Sri Yang Dipertua, pendirian Malaysia mengenai krisis Rohingya bukanlah satu tentangan terhadap Myanmar, namun sebagai penyokong ke arah satu resolusi keamanan. Kita sebenarnya mahu menyatakan kebimbangan kerana melihat pelanggaran hak asasi manusia sedang berlaku di sana. Ini kerana Myanmar adalah anggota ASEAN dan sudah menandatangani deklarasi hak asasi manusia ASEAN. Oleh itu, ia menjadi kepentingan semua pihak untuk melindungi rakyat rantau itu. Soalan tambahan saya, Tan Sri Yang Tua. Bagaimana kerajaan menentukan tindakan yang boleh menekan Myanmar agar menghentikan kezaliman dan penganiayaan termasuk memberikan semula etnik Rohingya status keraitan negara itu? Ini kerana terima mereka ataupun Muslim Rohingya hanya penyelesaian sementara bagi mengelakkan malapetaka kemanusiaan tercetus. Penyelesaian jangka panjang adalah Myanmar mesti iktiraf Rohingya sebagai rakyat mereka. Selagi isu keraitan tidak diselesaikan, selagi itu isu ini berlarutan. Adakah kerajaan bercadang untuk memprotes tindakan kekejaman ini dan cara menggantung sementara urusan dagangan Malaysia-Myanmar dan menutup kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur? Kerajaan Malaysia juga disaran terus menghantar pasukan bantuan kemanusiaan dengan mendesak kerajaan. Pertanyaan jawab lisan sehingga soalan 6 sebentar tadi di mana Senator Abdul Syukur Muhammad Sultan telah meminta Perdana Menteri menyatakan bahawa pelan jangka pendek dan jangka panjang dalam menangani kemasukan pendatang Rohingya ekoran jumlah sedia ada di negara ini sudah ramai dan juga Malaysia merupakan salah satunya negara jiran yang bersimpati menerima kemasukan mereka secara bersarat, namun negara-negara jiran lain tidak menerima pendatang ini. Dan persoalan ini telah dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim. Baik, antara soalan-soalan yang menarik perhatian di awal pertanyaan adalah soalan satu yang melibatkan bilang kes kemalangan yang melibatkan kenderaan berat yang dibangkitkan oleh Senator Sofiah Sharif, di mana warga asing tidak dibenarkan untuk memandu atau menjadi pemandu bagi bas komersial atau pengangkutan awam. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai, tindakan tegas akan diambil terhadap syarikat yang mengambil warga asing sebagai pemandu. Tambah beliau lagi, semua kenderaan komersial perlu dipandu oleh pekerja tempat. Dan menjawab soalan Senator Sofiah Sharif, Datuk Seri Leo Tiong Lai turut memaklumkan Dewan dari bulan Januari sehingga September 2017, 12 kematian akibat kemalangan melibatkan pemandu dan penumpang bas dicatatkan. Dan bagi tempoh yang sama, sebanyak 144 kematian dicatatkan akibat kemalangan yang melibatkan pemandu dan penumpang lori. Dan antara soalan lain yang turut menarik perhatian Dewan pada hari ini adalah soalan 4 yang telah ditanyakan oleh Senator Chandra Mohan Tambi Raja yang meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan hasil siasatan kebocoran data peribadi 46.2 juta pelanggan motor, pelanggan telefon mudah halih. Dan kebocoran data peribadi 46.2 juta pelanggan robot telefon mudah halih ini berlaku pada 18 Oktober 2017 melibatkan data untuk tahun 2014 dan bukan data terkini. Jelas Menteri, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Jalan Johari, siasatan sedang dijalankan oleh pihak polis
kes dan merujuk kepada peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 4 Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563 dan Seksyen 130, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Akta 709. Dan tambah beliau lagi, siasatan secara menyeluruh sedang dijalankan dan masih terlalu awal untuk mengenal pasti individu yang terlibat dalam kes tersebut. Dan kita terus mengharapkan bahawa pihak SKMM untuk mendapatkan siapakah dalang yang terlibat dalam kes tersebut. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti perkembangan persidangan Dewan Negara, anda boleh melalui laman sesawang myclick.rtm.gov.my seperti tertera di bawah atau menerusi RTM Mobile. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Muhammad Chidasami. Salam hormat.